Trash. Baru guys. Oke. Wih guys. Guys, ikan besar guys. Oke. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Ta-da! Guys, aku je terang guys. So, Rizal akan jelubur stream fishing nanti guys. Saya tak tahu mana nak pergi guys. Kali musim hujan kan. Hari-hari hujan. Jadi, saya ingat saya nak tengok tempat ni guys, ikan ni. Sebab, tak jauh daripada rumah tu. Tapi air agak dalam guys. Tak tahulah sama ada dia lepas air daripada empang besar atas tu. Ataupun air memang dalam sebab hujan guys. Terus sikit. Agak ada samaran guys, ini kita santai-santai guys. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Jom kita pergi kasih tip. Dalam betul air ni. Bukan dalam sikit-sikit ni. Kasih tip guys, kok ada sebarau. Yang pertama kita guys pada petang ini. Barau good size. Guys, tempat ni menyeramkan lah guys. Saya kena tu sini ya guys, yang saya cerita. Kita kisah alam mistik tu. Ini guys, yang pertama kita guys. Ya, saya dah masuk guys. Guys, barau Yami ni guys, mandarin gilip 50 mm. Ni guys, ikan ni ada telur guys. Saya asal dia saya memang nak ambil guys, tapi tengok dia ada telur, kita lepas lah guys. Pada member saya tu kan, saya minta maaf, saya tak yami tu. Okay, kita lepas guys ni, barau.
guys, dia lebu spear fishing. Ni guys, ni santai guys, dekat pandai kelawar guys, kita lepas ni ikan ni, kita lepas ni. Tengok bawah. Bukan main dalam guys. Dekat nak pahadah dia guys. Saya basah. Ni saya nampak ni guys. Saya punya kasut, saya punya beg, saya basah ni guys. Okay guys, baru satu strike sebarau. Sekarang ni air dia naik kan, dia mungkin dia buka empang tu. Wah ni besok pagi guys, saya tengok waktu air surut pula guys. Tengok macam mana guys. Kalau sebelum ni kita turun sini, air tengah dalam guys, dalam betul. Ada yang sampai nak parah dada satu-satu tempat tu. Jadi hari ni guys, saya tengok air dah surut, saya cuba lagi guys, kalau ada samaran. Okay guys, saya buat musim ni saya main dalam-dalam pekan guys, dalam pekan dalam bandar guys, sebab sini musim hujan guys, tempat lain semua keruh guys. Ni pun nak ikut yang keruh. Tapi sungai dia agak kecil, bermakna boleh lah kot main top water ke sinking, pakai umpan yang orang cakap warna terang-terang sikit. Okay guys, lokasi ni sebenarnya air pada yang sungai kita main ni guys, air daripada empang, empang teriang guys, empang besar. Kalau kamu ada dengar empang teriang kan, ni air lah guys. Di atas tu empang dia, agak besar empang tu, macam empang teri pantai tu lebih besar lah kot, lebih besar lagi. Bukannya ni air dia guys, sebelah hili dia. Yes, kita jom guys, kita casting. Jangan lupa like, comment, subscribe guys, Jelebu Stream Fishing. Mana yang baru sampai kat channel saya guys, bantu je guys, Jelebu Stream Fishing, naknya orang Jelebu kan. Subscribe, like, comment guys, saya punya channel, bantu saya guys. Okay guys, nanti apa-apa saya update, kita terus casting guys. Ini jauh ya. Thank you. Okay. Come on guys. Ui guys. Guys, ikan besar guys. Drag ketat. Guys. Guys, ikan besar guys. Ya, saya tengok rakam tak. Nice. Besar guys. Jelebu Stream Fishing guys. Dua ekor guys. Huh.
ni. Ni kuat lagi ni. Ini guys. Ni bu kategori apa? Mesin truck guys. Dia ambil pun power guys. Mana kita nak bawa guys, nak view. Dia memang tu guys, dia pandai tu. Macam kelisa dia ni, dia pandai lepas ke mata pancing. Yeah. Best. Naik grip guys. Solid guys. Sekian. Hui. Okay. Sengkat ya. Guys. Guys. Wih, besar guys. Guys. Ini ada size guys. Ya Allah, ada ikan besar sini guys. Nice. Ini mesin sentral. Solid guys, dia ambil guys. Sikan guys. 30 cm ada ni guys. 30 cm lebih. Bukan ada, lebih. Guys, saya rasa dalam 30 cm guys. Lebih ni guys. Saya tak ada tempat nak view kan. Tak ada sawut payah guys. Sikan guys. So guys. Saya ingat dalam 32 cm. 30 cm ada guys. Mata dia sikit kena mata pancing, tapi dia okey guys. Kita lepas guys. Saya tak boleh lama guys, sebab tak ada tempat nak apa. Saya nak ukur tak ada tempat, nak view pun tak ada tempat guys. Kita lepas ni guys, cepat. Cepat mungkin. Ni kira untung guys. Sini tak pernah ada sikang guys. Ni dah ada balik. Berapa lama guys. Kita lepas ni guys. Ni guys. Ni baru betul-betul guys. Mesin truck. Merah dah dia. Pipi dah merah. Semua merah. Guys, Western. Guys, tempat ni memang cakap cantik lah. Mana yang main fly ataupun biasa main sikang, tempat macam ni bagi dia memang dia akan pujuk lama ni guys. Saya pun agak lama juga saya pujuk, sebab ni nampak ni anak ikan cukup banyak ni tepi ni. Anak ikan apa? Anak ikan kopi kan. Bukan banyak dengan anak seluang. Memang tempat dia ni tempat sikang. Cantik ni. Takkan haruan pun tak ada kan. Yalah haruan ni. Memang tempat haruan ni. Yes.
Pakai singkir ni langsung tak nak ambil. Sekejap ya. Tengok solid tak? Sebab saya rasa solid ni guys, sebab saya pakai single hook. Nah ni kena sini. Okay. Yes. Merah sungai. Nah itu masa cari tak dapat. Ambil pensel terlepas ni. Okay. Bayar one. Nak ada pecut guys.